عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ibtira'a wajhillahi wa ومرضاته wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala masih dalam pembahasan keutamaan keluarga nabi Shallallahu alaihi wasallam secara umum menuju akhir pembahasan di dalam pembahasan tersebut hadis yang ke-15 menjelaskan keutamaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum diriwayatkan an Ali radhiyallahu anhu anhu dahal ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqad basata shamlatan fajalasa alaiha huwa wa aliun wa fatimatu wal hasan wal husain thumma qala allahumma rda anhum kama ana kama ana anhum rad diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Nabi sudah menyiapkan satu syamlah syamlah itu selimut yang bisa yang agak lebar bisa melingkupi semuanya Fajalah sa'alaiha kemudian Nabi duduk di atas syamlah tadi Selimut tadi Wa Ali dan Sayyidina Ali juga duduk di situ Wa Fatimah dan Sayyidah Fatimah Wal Hasan wal Husain dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain Berempat duduk di atas selimut itu Dengan mengatakan Rasulullah SAW Allahumma anhum ya Allah ridhoi mereka. Yang minta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah ridhoi mereka. Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Rasulullah memintakan mereka kepada Allah agar mereka diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kama ana rad. Sebagaimana aku ridho apa dari mereka? Sebagaimana aku ridho kepada mereka Ya Allah ridai mereka Kita ketahui Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat ad-duha Mengatakan Wala sawfa yu'tika rabbuka fatar'do. Tuhanmu wahai Muhammad Akan memberikan kepada kamu Sampai kamu puas Sampai kamu ridho Nah kalau sudah apa yang diinginkan Rasulullah adalah mereka mendapatkan ridhonya Allah ya pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka pasti akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang ke-16 wa'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal li Fatimata inni wa iyyaki wa ragid yakni aliyan wal hasan wal husain yaumal qiyamati la makanin wahid diriwayatkan dari abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata kepada sayyidah fatimah putrinya ini sesungguhnya aku wa dan kamu wahadar Rasulullah menunjuk dan satu yang tidur ini saat itu yang tidur yang ada berada dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib wal Hasan wal Husain dan Hasan serta Husain yaumal kiamat di hari kiamat lafi makanin wahid mereka semua Bersama aku di tempat yang sama, di satu tempat, yang kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita membaca e, riwayat-riwayat hadis ulama, yang mereka adalah pewaris nabi, mengikuti jejaknya nabi Sallallahu alaihi wasallam, antara mereka dengan para nabi ada perbedaan satu derajat. Nah, di dalam riwayat hadis disebutkan ulama yang mengamalkan ilmunya yang mana mereka pewaris nabi shallallahu alaihi wasallam secara ilmu mereka berada di bawah derajat para nabi satu derajat. Nah, sedangkan nabi Muhammad ini derajatnya para nabi di bawahnya nabi Muhammad masih. Karena derajat tertinggi di sisi Allah adalah derajatnya nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Keluarganya nabi yang disebut adalah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain fi makanin wahid di satu tempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa keutamaan mereka. Karena itu siapa yang mencintai mereka sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahsyarul mar'u ma'aman ahab dalam riwayat yang lain almar umaaman ahab akan dibangkitkan seseorang bersama orang-orang yang ia cintai seseorang itu akan bersama orang-orang yang ia cintai 17 wa akhraja ahmad wa tirmizi an ali radhiyallahu anhu anna rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba hadaini yakni Al Hasan wal Husain wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah Dikeluarkan riwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahabba hadaini siapa yang mencintai dua anak ini yakni Al-Hasan dan Husain Sayyidina Hasan dan Hussein. Sayyidina, Sayyidina Husain wa abahuma dan ayah keduanya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ummahuma dan ibu keduanya yaitu Sayyidah Fatimah Al zahra karena ma'i yang mencintai mereka berdua orang tua mereka berdua akan bersamaku fi darajati di dalam derajatku satu derajat denganku yaumal kiamah di hari kiamat keistimewaan yang sangat luar biasa satu tempat dengan nabi kalau kelasnya stadion itu kalau dengan orang-orang yang hebat itu di dalam VVIP ruangannya itu yang paling istimewa ini di surganya Allah subhanahu wa ta'ala kalau dalam surganya Allah ruang VIP nya itu adalah jannatul firdaus surga al firdaus lah derajat tertingginya adalah tempatnya Rasulullah yang VIP tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan siapa Rasulullah? Dengan empat orang tadi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Az Zahra dan orang-orang yang mencintai mereka Hadis yang ke-18 Wa an Zaid bin Arqam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal li Ali wa Fatimah wa Hasan wa Husain ana harbun liman harabtum wa silmun liman salamtum Diriwayatkan dari Zaid bin Argham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata kepada Sayyidina Ali Sayyidah Fatimah az-Zahra Sayyidina, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain beliau mengatakan ana harbun liman harabtum aku akan memusuhi orang yang kalian musuhi aku akan memerangi orang yang kalian perangi Aku akan benci kepada orang yang kalian benci. Wasilmun dan aku akan berdamai, akan berbuat baik liman salamtum kepada orang yang kalian berbuat baik padanya. Orang-orang yang dimusuhi oleh Sayyidah Fatimah, oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan mereka memusuhinya karena Allah Subhanahu wa taala mereka akan menjadi musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ketahui siapa yang menjadi Rasulullah? Yang di dalam riwayat hadis sebutkan orang yang mengganggu Rasulullah berarti dia mengganggu Allah Subhanahu Wa Taala. Bermusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau musuhan dengan sesama manusia masih enak, Ibaratnya un, apa, e, kesempatan untuk menang itu masih fifty-fifty. Separuh-separuh. Kalau sudah musuh dengan Allah, musuh dengan Rasulullah, mana yang akan kita pilih tempat kita di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada kesempatan bagi kita untuk masuk surga, sama sekali. Sama sekali tidak ada kesempatan bagi kita untuk masuk surga. Karena itu kita harus mencari cara bagaimana kita menjadi baik di mata mereka menjadi mulia di mata mereka bukan menjadi musuh di mata mereka lu itu kan mereka ini Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hussein itu zaman kapan kita kan nggak nututi ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menjelaskan tentang keistimewaan Sayyidah Fatimah Fatimah tuh bid'atun minni Sayyida Fatimah, putriku ini adalah bagian dariku. Yakbiduni ma yakbiduha wa yabtsutuni ma yabtsutuha. Membuat aku geram, murka, orang yang membuatnya murka. Dalam riwayatnya ya bughuduni ma apa? Ya bughuduni ma ma yubghiduni ma yubghiduha. Membuat aku benci orang yang membuat benci dia. Wayab sutu, nih mayab sutu ha, dan yang membuat Sayyidah Fatimah senang Itu membuatku senang Kira-kira Apa yang paling disayangi oleh Sayyidah Fatimah Mau nggak mau anak turunannya Jangankan Sayyidah Fatimah Kita ini yang punya anak Kira-kira kalau ada orang yang mukul anak kita Bukan karena sayang pukulannya karena benci Karena permusuhan apa yang didapatkan oleh orang tuanya? Anak kita kalau dipukul karena benci, marah kita, nggak terima kita. Kalau nggak kita balas minimal kita laporkan orang itu. Begitu juga Sayyidah Fatimah. Kalau ada anak keturunannya diganggu, dilukai, disakiti, dibenci, maka hal tersebut akan membuat benci Sayyidah Fatimah. Lah kalau membenci Anak keturunannya Rasulullah Anak keturunannya Sayyidah Fatimah Membuat benci Sayyidah Fatimah Itu akan membuat benci Rasulullah Anak harbon lima haraptum Anak itu pernah diceritakan Ada salah satu ulama Pernah rumahnya diketok oleh Salah satu zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Untuk dimintai bantuan lah pada saat itu yang mengetok pintu dari zuriyah Nabi ini termasuk orang-orang yang membenci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abu Bakar membenci dia membenci Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bahkan benci betul jadi nggak sesuai dengan jalur orang tuanya ini sebagai gambaran bagi kita walaupun mereka di luar jalur keturunannya dalam akhlak, ibadah dan akidahnya tetap kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mencintai mereka. Bukan untuk diikuti, mencintai mereka, menghormati mereka, bukan untuk diikuti. Nah ketika ulama ini melihat ini jalurnya nggak benar, nggak dibantu, dibukakan pintu tapi nggak dibantu. Sudah pergi orang ini. Salah satu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pergi di waktu malam hari si ulama tersebut bermimpi. Mimpi ketemu Sayyidah Fatimah Az Zahra. Dan dia hendak masuk surga. Ditutup jalannya oleh Sayyidah Fatimah Az Zahra. Karena kita ketahui kalau Sayyidah Fatimah itu Sayyidat Nisa Ahl Jannah. Putri perempuan penduduk surga. Ditutup jalannya nggak boleh masuk. Tanya, "Loh, kenapa wahai Sayyidah?" kok aku nggak boleh masuk padahal aku hidup di atas dunia ini mengamalkan ilmu mengajarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya Sayyidah Fatimah karena kamu membuat hatiku sakit dengan menolak anak keturunanku loh dia ini membenci sahabat nabi keluar dari jalur-jalur yang engkau ajarkan kepada anak turunanmu nggak sesuai Akhirnya dalam mimpi tersebut Sayyidah Fatimah memanggil Sayyidina Abu Bakar yang dia benci, yang dia murkai, yang dimurkai oleh salah satu keluarga Nabi itu dipanggil oleh Sayyidah Fatimah. "Datang ke Sayyidina Abu Bakar." Mengatakan, "Bagaimana pendapat pendapatmu dengan anak cucuku yang memusuhi kamu?" Katanya Sayyidina Abu Bakar, "Aku sudah memaafkan dia." katanya Sayyidina Abu Bakar, "Aku sudah memaafkannya, memaafkan dia." Lihat Sayyidina Abu Bakar Yang dia caci memaafkan Kamu tidak mau memaafkan tidak mau membantu dia Nah itu Kita harus memuliakan mereka Walaupun tidak sesuai jalurnya Menghormati mereka walaupun tidak sesuai jalurnya Tapi bukan untuk diikuti Untuk dibenarkan Diluruskan boleh Tapi kalau dikecewakan Membuat Sayyidina Fatimah marah Harbon liman harap Bahkan banyak riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dalam keadaan benci keluarga Nabi, keturunan Nabi dari anak cucu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, maka mati dalam keadaan kufur dalam riwayat. Dalam riwayat yang lain mata apa? Uh, apa? Uh, nar dalam riwayat lain akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ulama tersebut ketika terbangun mencari-cari zuriat nabi tersebut sampai ketemu dan diceritakan akhirnya zuriat tersebut kembali ke jalur orang tuanya dulu mencintai Sayyidina Abu Bakar karena mendengarkan cerita daripada ulama tersebut wasil munliman salam dan akan damai berbuat baik Rasulullah kepada orang yang berbuat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis riwayat, dalam riwayat yang lain, siapa yang berbuat kepada keluargaku dan aku belum dia belum sempat untuk membalas kebaikan dari orang tersebut, faanam faana ukafi uhu kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya di hari kiamat. Keistimewaan yang sangat luar biasa ini. Nah ini kesempatan bagi kita kesempatan bagi kita untuk mendapatkan balasan dari Rasulullah untuk dimuliakan oleh Rasulullah kerak di hari kiamat berkumpul di satu tempat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mencintai keluarga Nabi menghormati keluarga Nabi mengikuti jejak keluarga Nabi yang sesuai dengan ajaran ayah dari ayah ayah dari ayah sambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dicintai oleh Nabi dimuliakan oleh Nabi saw dan kalau kita sudah dimuliakan oleh Nabi akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala karena itu yang kita harapkan mudah-mudahan Allah memberikan kita cinta kepada mereka rasa cinta di hati kita kepada mereka kepada kepada Nabi Muhammad kepada Allah subhanahu wa taala dan kepada para sahabat Nabi saw dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka di bawah bendera panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya Allah bersama orang-orang yang baik bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin wa hasuna ulaika rafiqah alamin